Gak mau nonton Coldplay? Gak suka Chris Martin? Orang kampung kamu ya? Ini orang nih hantu. Mau makan apa, Pak? Saya sukanya rawon. Rawon. Nggak jontor bibirnya makan rawon. Buat kemarin malam, terima kasih kamu sudah mengusir dukun itu. Nggak apa-apa, aku juga nggak suka sama dukun. Omongannya nggak ada yang bisa dipercaya. Katanya bisa masukin tuyul dalam toples, apaan? Agak, nggak bisa percaya, itu bohong. Kenalan dah. Namanya siapa ya? Saya Galih. Kubur. Kami, Galih Kubur. Di sini ada orang lain selain kamu? Di sini saya cuma sendiri. Sendiri? Orang tuanya kemana, Dek? Nggak takut, Dek, sendirian di sini. Oh, jadi menurut kamu saya nggak serem ya? Serem? Hantu mah nggak ada yang nggak serem. Semua hantu serem, cuma gue baru ngobrol pertama kali nih sama hantu. Biasanya mah ngobrol sama setan, kawan gue sama setan semua. Sama apa? Enggak sih kalau mereka mah. Beda, ada wujudnya gitu, lu kan nggak ada. Tapi lu cakep dah, manis gitu. Makasih udah bilang saya manis. Oh iya, sama-sama. Katanya ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan saya. Jadi gini Pak, kita dari pihak asuransi menawarkan untuk pembelian tiket Coldplay. Ya bisa di backup dulu sama pihak asuransi gitu. Kalau misalnya Bapak berminat atau teman-teman Bapak ada yang mau, boleh kita beliin dulu gitu, duitnya bisa bayar nanti. Later. Enggak. Enggak mau nonton Coldplay? Enggak suka Chris Martin? Enggak. Ini orang nih hantu. Orang kampung kamu ya? Gak suka Chris Martin. Sukanya apa lo? Jenis musiknya apa sih yang suka sih?